Juga teruskan seni dan juga dekorasi pagi dalam Betul. setelah pagi Malaysia. Biasanya kita kaitkan sambutan tahun baru Cina dengan ialah macam cherry blossom. Interior dalaman. Tapi yang kali ini kita nak bawakan sedikit kelainan, iaitu bagi pencinta orkid. Wow. Bagaimana sebenarnya hobi ini boleh dikembangkan lagi, dan kita ingin tahu apa antara keunikan ataupun kelebihan, yeah, bagi mereka yang gemar menanam orkid di kawasan pekarangan rumah. Antara peminat tegar untuk orkid ni kalau kat Malaysia ni, iaitu Dato' Dr. Sofia Muhammad Rozi, kalau kita boleh panggil sebagai Dr. Orkid. Ya, yeah, boleh. Dr. Orkid. Saya cakap tu serang, Dato', saya memang pencinta orkid. Tetapi yeah, saya cuma mampu melihat dan memandangnya sahaja. Ya, kerana orkid ni memang unik dan value-nya sangat mahal, ya. Unik dan sangat saya mahal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia Bali pada pagi ini kerana menjemput saya untuk bersama-sama kita berkongsi tentang uniknya orkid, ya. Tengok pokok orkid yang saya bawa pada pagi ini. Ini ya, satu daripada? Satu daripada koleksi di rumah saya. Berapa banyak tu yang kat rumah? Memang banyaklah koleksi di rumah saya. Kenapa orkid? Sehingga rumah saya juga dinamakan Villa Orkid, ya. Okey, kenapa orkid, Datuk? Kenapa orkid? Kerana orkid ini jika kita lagi lama kita pandang, ya, kita akan jadi jatuh cinta. Baik, saya pandang saya. Saya nak tengok jap. Okey. Kerana orkid ini mempunyai pelbagai warna, ya, dan orkid ini juga adalah motivasi hidup, iaitu ia boleh tumbuh dengan sendirinya. Ia adalah pokok yang berdikari, ya. Jadi kita lihat bermacam-macam jenis orkid, ya. Dan orkid ini mempunyai dua kumpulan sebenarnya, iaitu kumpulan yang pertama ialah simpodial dan monopodial. Dia mempunyai dua ciri yang berbeza dan penjagaannya juga berbeza, ya. Bila dah tersebut orkid ini tumbuhan yang berdikari, tapi kita juga dengarkan kadang-kadang daripada penggemar orkid, ada yang lebih unik spesiesnya, lagi susah nak jaga. Tak boleh panas, tak boleh sejuk. Jadi bagaimana pengalaman Datuk sendiri? Itu yang dikatakan tadi. Untuk kita menanam orkid ni, kita perlu ada ilmu. Kena ada tahu dua kepecahan tadi. Ya, yeah, dua kumpulan tadi, iaitu simpodial yang saya maksudkan tadi. Ia mempunyai batang yang berkumpulan. Jadi kita tengok pokok orkid yang berkumpulan itu, kan, itu spesies simpodial. Ya? Okay. Dan ia tumbuh, dia punya akar dia berkumpul di bawah. Di mana monopodial pula akarnya di udara. Dan ia tumbuh secara single seperti cendawan susu harimau tu. Dia tumbuh secara single, dan kalau kita lihat pokok orkid ni dikatakan high maintenance, tetapi dia punya jangka hayat dia panjang. Jangka hayatnya panjang, dan ia adalah satu tumbuhan yang tidak jemu dipandang, ya. Seperti kalau kita tengok monodil ni, kan, dia lebih tahan lasak. Dia lebih tahan lasak, dia boleh direct dengan matahari. Dia hanya perlukan teduhan dalam 30% macam tu. Manakala untuk simpodia pula dia memerlukan teduhan dalam 50% begitu. High maintenance, yeah, sebenarnya. Okey, cerita pasal orkid ni. Yeah. Kalau persepsi umum lah, orkid adalah satu bunga yang memang dikatakan sebagai dia ada level, dia kelas yang tersendiri. Tidak semua orang mampu untuk memiliki orkid, menjaga orkid. Okay. Itu persepsinya. Tapi ia melambangkan kepribadian si pemilik orkid. Setuju tak, Datin, kalau saya cakap itu? Ya, sebenarnya orkid ini lambang prestij, ya. Tetapi sebenarnya semua orang boleh menanam orkid. Ya, tidak susah untuk kita pembiakan orkid ini tidak susah. Ia boleh kita boleh menggunakan pembiakan secara batangnya, ya. Yang kita contohnya kita beli 10 pokok orkid dan kita jaga dengan baik, dan kita boleh membiak dengan memotong batangnya dan kita buat pembiakan semula. Tidak susah, ya, sebenarnya. Datuk, berbanding bunga lain, sebab kita kalau bunga rose dan juga bunga raya, selain daripada dekorasi, dia buat jam, wangian dan sebagainya, ada yang boleh dimakan. Fungsi orkid ini mengikut pemerhatian Datuk bagaimana? Okey, orkid ini kenapa dikatakan satu spesies yang unik, ya? Macam tadi dikatakan, adakah spesies orkid ini boleh dimakan? Sebenarnya ada, ya.
Memang ada spesies orkid ni boleh dimakan, yang kita minum setiap hari. Wah. Kita makan aiskrim setiap hari dan kita makan kek setiap hari itu. Itu spesies orkid yang saya maksudkan boleh makan tadi adalah orkid vanila. Vanila ini daripada spesies orkid sebenarnya. Ia berwarna putih dan ia berbunga dan berbuah 3 tahun sekali. Yes, dan mengeluarkan yang dibuat vanila tadi sebenarnya daripada buahnya. Buah dia. Buahnya tu berbentuk seperti kacang buncis. Ya, 3 tahun sekali saja dia berbunga dan berbuah. Kerana itulah vanila ini sangat mahal, ya, sedap, ya, dan kalau kita biasa minum susu, ya, susu Ilham juga ada perasa vanila dan memang sedap. Ya. Saya sendiri pun memang pecinta vanila. Saya kalau vanila ni bila tonsil masalah baru dah cerita vanila. Tapi betul lah, saya setuju. Yeah. Sebenarnya ini merupakan satu info yang cukup baik sebenarnya. Kita tahu kan kepelbagaian daripada satu-satu orkid ni kan. Betul. Untuk sesiapa yang rasa mereka minat tapi mereka nak mulakanlah, apa-apa agaknya mungkin saranan daripada Dato' kan? Untuk awal-awal janganlah beli yang macam ni yang terlampau susah sangat nak jaga, beli yang biasa-biasa dulu ke? Okey, begini. Kita apa kata kita terus menanam pokok orkid ni. Kita belajar menanam pokok orkid ni tak susah sebenarnya. Kita hanya perlukan 4 bahan sahaja. Okay. Ya? 4 bahan sahaja, iaitu pasu, sama ada pasu plastik ataupun pasu daripada tanah liat. Kita perlukan batu bata, ya, batu bata daripada tanah liat itu, arang dan juga serbuk kayu. Apa itu fungsi sahaja ketiga-tiga yang batu-bata, arang okay, semua? Permulaan kita cuci pasu kita bersih-bersih dan kita masukkan serpihan batu-bata tadi. Ya, awal itu dulu, bawah sekali? Di bawah sekali, di batu-bata yang pertama sekali dan kita himpitkan batang okit tadi. Kita himpitkan dia kerana okit ni tidak perlukan tanah. Dan selepas itu kita masukkan arang. Yang ketiganya kita masukkan serbuk kayu dan kita himpit-himpitkan dia. Ya, bertujuan batu-bata itu tadi adalah menyimpan air. Arang tadi adalah untuk kontrol kelembapan dan juga serbuk kayu tadi. Itu sahaja sebenarnya. Dan kita boleh gantung, ya, pokok orkid ini. Dan dia adalah tumbuhan yang menjala. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Jika dia menjala ke pokok-pokok lain pun, dia tidak membahayakan. Dia tidak membahayakan. Banyak ya spesies-spesies orkid ni seperti Gromotophyllum, ya, seperti Vanda, Mokara, ya, dia spesies-spesies orkid yang wangi pun banyak sebenarnya. Ya. Okey, saya rasa Datuk kena datang lagi sekali tunjukkan secara praktikal macam mana kena buat yang langkah pertama, langkah kedua. Saya tengah membayangkan ni. Bagaimana? Sebenarnya saya dipanggil malam tadi. Jika saya dipanggil 3 hari sebelum, saya akan bawa semua batu-bata. Apalah, Tok, tak ada masalah, ya? Tok. Nanti kita jemput lagi sekali, kita cara pasang apa tanam semua kan. Okey, sambil-sambil kita tengok ni, kita minum susu Ilham lagi sedap. Lagi satu, satu kita nak kongsi satu orkid yang terbesar di dunia. Apa tu pokok orkid yang terbesar di dunia? Memang unik dan sangat mahal. Ia mengeluarkan bunga 8 ke 10 tahun sahaja sekali. Value dia mahal, iaitu dinamakan Tiger Orchid. Pernah dengar Tiger Orchid. Oh, ya, Tiger Orchid. 8 10 tahun ya? 8 hingga 10 tahun sahaja dia keluarkan bunga. Berapa kali sampai birthday tu, Datuk? Ya kan? Bila kita ini kira kalau kahwin tu dah 3 orang anak dah. Okey. Okey, insya-Allah nanti kita akan kita nak cuba lihat dari segi praktikalnya cara penanaman untuk orkid ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pagi ini.